Rudra bertanya. Kau tak akan
Oh,
ternyata maha dahsyat pekerjaan adalah mendengar bahwa bukan hanya tinta apakah saja yang keluar dari dasar samudra, tetapi juga ada kuda sakti dengan kuda say. Kecuali ekornya yang berwarna hitamnya, tidak kakak gua. Ekor kamu juga berwarna putih. Kamu jangan ngawur ya, Yi. Ekor kuda uci selawas itu berwarna hitam. Kok ngeyel? Bagaimana kalau kita bertarung saja? Siapa yang kalah? Dia yang akan menjadi budak ini. Gak usah cek. Dan yang menang lah, yang akan menjadi istri utama resi kasihan. Bos, bota. Kami lari. Kamu masih saja ngeyel, Minata. Besok pagi mari kita nyatakan mata ekor budak uci sama ini. Bersiaplah menjadi budakmu, mari kita bertarung saja. Siapa yang menang, dialah yang pantas menjadi istri utama kamu. Siapa yang kalah? Bersiaplah untuk esok hari, Winata. Kamu keringatan nih barunya atau apa? Aku ketiwasan itu. Aku ketiwasan. Benar apa yang disampaikan? Ibu Ucong Cisawas itu berwarna putih semua. Baiklah jika maunya memang tidak berani dan merelakan ibu ini menjadi budak binatang. Kono, aku belum pergi kono. Itu apa ya, apa kono? Dengarkan kutukan itu. Ada habis sih, wih. Suatu saat nanti kau yang akan hancur dalam sesaat di sarpa. Ibu. Kalian semua telah tega kepada aku, Ger. Baiklah. Baiklah. Akan kami lakukan permintaanmu. Akan kami lakukan permintaanmu. Bagus. Ayo.
Luwes sate nih mbak. Bapak iso.
iki bundel kuwi drajur emang trae petro iki drajur iki lek sing bundel kuwi gampang dadi tro masa iya tak larani. Wah, resmi untuk semua. Demi karo wangi ya, Tro. Alhamdulillah. Warnanya wangi. Ayo bugar, ayo. Jangan sama nombrani lo kafe macam ini. Wah, lah ya kok cerita macam mikir. Kau tontonan ini kafe nang ini. Yo pokon macam mikir. Ayo mulai ayo. Ayo, kok iso gila. Ini kok. Aduh, ini nanti lagi suka pari suka. Seneng. Ya. Ucap. Yo. Yo, yo, ini karena nasionalis kita. Selama ratusan tahun dikisahkan Dewi Winata. Rau padamu, wah kau nak kayak kembang dari dia. Jadi budak. Alam disang resek. Jadi kesuruh. Jadi jebol cintanya mudah. Menjadi pembantu bagi Dewi Kartun dan anak-anaknya. Winata adalah lambang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang menangis karena ratusan tahun pernah terjajah. Hidup dalam penindasan, hidup dalam cengkeraman bangsa lain. Winata adalah potret dari Nusantara masa lalu. Dalam ujian hidup ini, anakmu inilah yang akan membebaskan dirimu dari belenggu perbudakan. Oh, no.
Ibu seekor budak binatang. Ayo anak-anakku, jangan biarkan budak binatang. Bertahun-tahun kau telah memperbudak ibuku. Tidak ada sedikit pun rasa belas kasihan di hatimu, Genta. Burung jelek. Kau tidak ingat. Hanyalah seorang muda. Dan muda tidak perlu dikasihani. Aku ingin memerdekakan ibuku. Aku ingin membebaskan ibuku dari perbudakan ini, Katru. Baik, Aruni. Kau bisa membebaskan ibumu asal kau dapat membawa tinta atarkan menaruhnya di hadapanku. Baik. Baiklah. Akan kusanggupi permintaanmu, Katru. Sudah tidak waras, berani melampaui batas dengan memasuki kayangan.